Pangeran voli dari Indonesia, Rifan Nurmulki yang mampu mencuri perhatian negeri Sakura. Rifan Nurmulki merupakan pemain handal yang mewakili Indonesia di ajang SEA Games Vietnam lalu. Rifan Chess didapuk oleh Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia untuk mempertahankan emas di SEA Games. Tidak diragukan lagi kemampuannya, bahkan Rifan sampai dilirik oleh tim-tim besar luar negeri. Diketahui saat ini, Rifan sedang membela tim dari Jepang VC Nagano Trident. Awal mulanya Rifan Nurmulki tidak menyukai olahraga bola voli. Anak dari pasangan Nasrin dan Ika Nuriati ini mulai mencoba bermain voli karena memiliki postur tubuh yang begitu tinggi. Sehingga atlet kelahiran Jambi tanggal 16 Juli tahun 1995 ini membuat tim Samator dari Surabaya tertarik. Bersama tim Samator dari Surabaya, Rifan mampu membuat daya tarik seluruh penonton bola voli tanah air. Selama 7 tahun membela tim Samator, Rifan mendapatkan gelar pemain terbaik dan beberapa kali menyabet juara Proliga. Setelah itu Rifan melanjutkan karirnya di luar negeri dan cukup menuai sorotan publik luar negeri. Sementara itu, di level timnas sendiri Rifan juga tetap menjadi andalan. Ia berhasil menyumbang perunggu di SEA Games 2015, perak di SEA Games 2017, dan emas di SEA Games 2019.